Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya datang lagi dan kali ini mau bikin takjil puding dan semoga makanan ini menjadi makanan surga. Malakal hamdu wa lakal syukr. Allahumma ma asbaha bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqika fa minka wahdaka la syarika lak. Malakal hamdu wa lakal syukr. Allahumma ma asbaha bi min ni'matin. Dan ini dia bahannya, yaitu agar-agar 3 bungkus ya. Ini sangat mudah kita jumpai ya, Bun, di pasar atau juga di warung-warung sekitar rumah kita. Dan kurang lebih 3 liter santan kelapa ya, kalaupun kurang-kurang dikit enggak apa-apa. Dan juga gula aren sebanyak 2 uter ya. Sebenarnya 1 ini cukup ya. Karena kalau 2 ternyata kemanisan. Dan berikut caranya adalah kita didihkan santan, kita kasih juga daun pandan ya, biar agak ada aroma-aroma wangi. Dan juga gula yang kita siapkan tadi kita masukkan dan kita larutkan juga, tapi nanti kita ambil satu lagi ya karena terlalu manis. Lalu kita aduk apa ini namanya agarnya, kasih sedikit gula supaya tidak menggumpal. Lalu kita masukkan agar-agarnya tadi ke dalam santan dan gula, kemudian aduk sampai mendidih. Ininya juga mengandung gula ya? Selanjutnya akan kita masukkan ke dalam cup yang sudah kita siapkan. Allahumma salli
Ini dia hasilnya. Kalau sudah dingin, kita tutup ya, biar aman. Oke, itu saja video kita hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton, dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan share, serta komen di bawah. Selamat berpuasa. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.